Kemudian masalah berhubung amalan orang hidup untuk orang yang mati sampai dan terlaksana berhubung dengan masalah asyam. Itulah masalah puasa. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah SAW qal man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyu. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mati, man mat, siapa yang meninggal, ia masih punya hutang puasa. Wa alaihi siyam, mana tadi ada puasa yang dia belum qada lagi misalnya. Ya, maka walinya, mana ahli warisnya, melaksanakan puasa untuknya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahkan Imam Muslim memuatkan di dalam bab qada ussaum, man qada puasa untuk mayat. Dan tajuk tu dibawakan hadis sahih. Bahkan kalau dia puasa sentak sehari boleh. Dia ada tinggal 10 hari dan dia ada anak 10 orang. Seorang-seorang niat sepuluh. Ya, seorang niat sehari, niat sehari. Dia puasa satu hari, amal-amal sepuluh hari, habis terus. Maknanya, boleh. Dalil dia, sama anhu waliyu. Puasalah daripadanya, daripada mayat tadi, waliyu, oleh walinya. Mana wali dia, boleh mempuasakan untuk si mati yang tinggal, yang mana tidak sempat melaksanakan qada haji, puasa tadi. Tu, ini masalah puasa tadi haji. Boleh. Hadis masalah puasa pun boleh.